Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya sudah berada di lapangan Ringin Rejo. Ini lapangan butik Ringin Rejo nih. Oke. Di lapangan Ringin Rejo mas. Ini mau melihat persiapan acaranya Gus Idam besok ya. Ini saya sudah bersama Bapak Panitia, Pak Panitia nih, Pak nyuwun sewa. Dan namanya sinten? Amit Udin. Mas Udin. Nggih. Iki acara ini Pak Heri ini. Panitia ini ya. Nggih. Oh, kali Pak Panitia Pak Heri. Pak Heri ngene, Mas. Mas Heri. Nggih. Oh, nggih ini panitianya. Besok acara besok ini ya. Acara Gus Idam pengajian. Ini acara Gus Idam. Iya, acara Gus Idam. Acaranya besok hari Minggu. Minggu. Minggu jam 7, berapa? Jam 7. 7 malam Pak. Ya, oh, Pak Donisa ya. Ini ya. Dalam rangka acara apa, Mas? Ini anu pelantikan Rizal Ansor sama pelantikan. Oh, Riyadul Ansor. Nggih. Nggih, nggih. Acara harinya besok ya, waktunya jam 7 malam. Monggo hadir, dulur. Ini sama sudah saya, maksud saya sudah bersama panitianya konfirmasi. Saya dari Tulungagung tadi. Oh. Ya. Ini dari channel YouTube. Nggih, monggo makasih Mas ya. Informasi ini nggih. Ini bersama Pak panitia langsung, Lur. Acaranya besok. Oh, kemungkinan mungkin ada HTM atau enggak ada. Enggak ada. Parkirnya gimana nanti? Parkir. Oh, parkirnya nanti ada di Jalan Merak yang sebelah utara, sebelah ya. Selatannya Jalan Sikatan. Oh, jadi situ sudah ditutup ya? Ya. Steril mungkin jam berapa? Steril mungkin habis sekitar jam sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib sudah steril ya. Ya. Untuk pedagangnya apa bisa masuk ke sini atau di mana nih? Pedagang di area. Di area. Jalan. Oh, jalan saja. Jadi tidak ada yang masuk lapangan. Yang masuk lapangan cuma di sebelah utara sama selatan. Oh gitu ya. Pinggir-pinggir. Iya. Tapi sudah diboking semua ya. Kelihatannya kayak ada rafia sudah diboking. Ya, cuma kita dari panitia menekankan ya. Untuk pedagang siapa yang datang dulu yaitu yang menempati. Oh gitu untuk ya. Untuk rafia-rafia ini kan hanya apa ya simbol cuma ya. Orang siapa yang datang duluan ya pokoknya. Ya. Oh ya. Semuanya kan niatnya cari rezeki. Iya, Mas ya. Betul. Nanti, takutnya nanti terlanjur ditandai ternyata orangnya nggak ada, nggak datang gitu ya. Ini kita nggak menyewakan. Oh iya. Nah, seperti itu ya, informasi pedagang juga sudah saya konfirmasi dan juga tempatnya di sini. Nanti lokasi saya kasih share loss Google Map ya. Nah, di deskripsi sudah saya taruh di bawahnya. Ini masih loading. Untuk soundnya siapa nanti Mas? Soalnya sinten Sembatu Aji Rizdalika. Oh, Rizdalika. Ya, sama gabung sama Kompak. Oh, sama Kompak. Ya. Pak. Ya. Pak Ganden lho. Ya. Dari Kompak Ngantru. Ya, Kompak. Ngantru Pakal. Rizdalikanya dari Sembatu Aji ya. Ini jadi gabung nanti Bapak. Gabung jadi satu nanti. Niki ketua pelaksana. Oh, ketua pelaksana. Oh niki. Kale Pak sinten? Pak Gun. Pak Gun niki ketua pelaksana ini. Di wawancara ini. Acara apa tadi, Pak? Rizal Ansor. Pak Ansor Pengrejo Kediri ya. Iya. Acaranya satu hari ya? Iya, satu hari. Satu malam saja. Untuk kloternya hari waktu hari pertama ya. Biasanya kan ada kayaknya, dua ada. Dari jadwal malam cuma di sini. Oh cuma sini. Ya, oh iya. Cuma di sini. Jadi maksimalkan di sini ya. Sebulan. Nah, tadi malam dua lokasi. Iya. Karena yang sini kan minta tambahan jadwal loh. Oh gitu. Sebenarnya pagi sudah ada jadwal. Ah, ya. Siang sudah ada jadwal. Jadi kan malamnya kan free. Oh ya. Akhirnya diminta sini. Oh, dan
Estenyel, Estenyel. Ya, biasa hadir di markas, Mas. Apa markasnya Karanggayam? Karanggayam. Jarang. Nah, jarang. Tapi selalu lihat di online. Jamaah online. Oke. Okay. Kalau di dekat sini anu. Lah piye kene? Oke, Mas ya, antar suwun. Oke, lur, sementara itu dulu ya informasi dari sini, ini persiapan acara kusidang. Monggo silakan merapat Estenyel Sabil Taubah. Saya kayak ngane pusat hadir meramaikan acara. Oke. Saya tutup dulu, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata saya mohon maaf ya, lur. Saya ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Ini saya tambahkan dulu info, untuk info ya, info karnaval. Untuk acaranya tanggal 20 nanti ada di sini. Karnaval Agustus, bulan Agustus 2023. Iya. Iya. Dari Desa Ringerjo. Desa Ringerjo. Tanggal 20 ya. Itu kota kabupaten. Oh, gitu. Iya, biasanya di sini ramai. Banyak yang datang dari luar-luar itu. Kita start jam 9 itu biasanya sampai jam 10 malam belum selesai biasanya. Pesertanya banyak ya? Banyak. Dari lembaga sekolah ini juga kan ada lembaga MTs 5 itu, warga RT RW juga. RT 35 lembaganya dari Sanawiyah, SGMI, banyak sekali, dan juga dari sebelah-sebelah biasanya banyak yang ikut ya. Dan juga dari Samsi itu biasanya ikut sendiri. Ikut sendiri. Iya, dari sponsor-sponsor ikut ya. Banyak yang masuk lah sponsornya. Untuk rutenya nanti. Rutenya biasanya dari Pak Lurah juga, Pak. Pak Lurah Ringerjo. Iya, timurnya kecamatan ke barat. Oh ya itu, ke barat sampai perempatan Sambi. Perempatan Sambi. Iya. Bang Jo. Iya tuh. Oh, lewat Bang Jo situ. Iya, ke selatan. Nanti mungkin saat terus ke selatan perempatan. Perempatan pertama ke timur. Timur. Jalur ini lagi. Oh ya ya. Itu tanggal 20 Agustus ya. Iya, tanggal 20 Agustus. Sertanya banyak, silakan hadir nanti tanggal 20 Agustus. Untuk selanjutnya informasi di Indayang juga ada ya, Mak? Ada ya. Tanggal 19 Juli ini. Oh, 19 Juli. Di Yatiman dan juga di Rawi Gus Miftah. Gus Miftah. Oh, gitu, yang posternya sudah berada di ya, mana-mana itu. Mana-mana itu. Oh, ya sekalian. Malamnya itu. Malamnya ya. Oh, gitu ya. Nanti saya lihat. Kemarin saya lihat di mana toh? Di Facebook atau di kok tanggal 19 berpetepatan sama karnaval. Iya. Pagi, ya itu paginya. Paginya kan. Karnavalnya dimeriahkan oleh Gus. Oh, gitu ya. Oke. Terima kasih informasinya, Mak ya. Semoga nanti acaranya lancar. Amin. Nggih. Kan Bapak sinten tadi? Pak Gunawan. Pak Gunawan sebagai mana? Maksudnya pelaksana. Ketua pelaksana. Nah, untuk jalur asal di Ringerjo. Oke, terima kasih. Monggo. Iya. Saya mau pamit dulu. Terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan bisa nanti berhasil semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, assalamualaikum, Mak. Saya tambahkan ini tadi informasi dari bapaknya tadi. Bahwasanya ada pengajian umum ya. Ini bersama Gus Miftah. Ini dia Gus Miftah dari Yogyakarta. Pawai ta'aruf start finishnya ini harinya hari Rabu loh, tanggal 19 Juli. Sini. Saya zoom dulu. Pengajian umum dalam rangka santunan anak yatim menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ya, dan satu Muharram tahun baru Islam bersama Gus Miftah dari Yogyakarta. Harinya hari Senin malam Selasa 24 Juli 2023 ya. Untuk acaranya itu jam 8 mulai sampai selesai di rumah Bapak Makrus Seketip Dayeng. Lalu pawai ta'arufnya itu
Harinya hari Rabu 19 Juli 2023. Untuk startnya seketip, finish kantor Desa Andeyeng. Support by Pasco Singok Audio Blitar. Saya tambahkan lagi, di sini sudah juga ada pengajian bareng Gus Miftah di dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1445 Tahun Baru Islam. Kerjasama Takmir Masjid Baitu Solihin dengan MWC NU Udanawu. Harinya hari Rabu 26 Juli 2023. Waktunya jam 7 malam di halaman Masjid Baitu Solihin, Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu Blitar. Oke, itu dulu ya informasi dari sini. Bila mana ada kekurangan dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf ya dulur. Ini posisi di perapatan Slemanan. Dulu di sini tempat karnaval lur, daerah 2019 ya terakhir itu. Karnaval gede dengan peserta terbanyak. Oke. Bila mana ada yang kurang mohon dikoreksi lur. Saya mau pamit dulu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. See you next time.